lagi mau berangkat ke Pulau Masalem. Oke, teman-teman, kita sedang keliling Masa Lembu. Mungkin kita habis ini mau ke pantai, lalu setelah itu kita ke gunung. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Ini kita berada di pantai kolam. Ini pantai apa kolam? Pantai ya di sini. Nah, itu di sana itu ada pasirnya. Ada bekas kapal yang terbakar itu. Yang pernah disiar di TV itu di perairan Masa Lembu. Kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Ya, dari tadi saya disuruh jadi fotografer. Biarlah kita saya buat fotografernya. Mungkin lain waktu bisa foto. Oke, ikuti terus perjalanan. Ya, ini kita sedang menuju ke gunung. Tadi setelah bermain-main di pantai, kita langsung menuju Pak Yuyun ini. Jadi sama spesies, Pak. Ini kita mau langsung lanjut ke gunung. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Ya, ini kita mau naik ke atas menara sama teman-teman. Ada Hodit, ada Nurul. Di Masa Lembu. Iya, menara tertinggi di gunung tertinggi juga di Masa Lembu. Oke. Kita coba. Ayo, udah, ayo. Mati kau, coy. Hah? Iyalah. Ya, tapi tak paus-paus. Wuih. Wuh. Tambah naik anginnya, tambah itu ya. Apakah segini? Lanjut lagi. Bismillah.
Ini sudah tangga ketiga. Naik lagi tangga keempat. Berapa tangga itu, Lid? 5 tangga. Ini sudah tangga keberapa ini? Kesekian. Masih kurang 1, 2 tangga lagi. Ini sudah. Tangga lagi. Lanjutlah. Ayo 1 tangga. 5. Naik 4. 3. 2. 1. Wah, alhamdulillah. Ngapain kamu? Buka. Aduh, dibuka. Mau maling ya? Sini katanya pusatnya itu sinyal. Ini kita lagi di masa kambing. Ya, kita lagi jalan-jalan ke pantai di masa kambing. Ini bersama keluarga. Sana. Ini kakak tua. Di sini di masa kambing itu terkenal sama kakak tuanya. Iya dah. Iya. Oh, ternyata di masa kambing terkenal dengan kakak tuanya. Iya toh. Iya toh. Itu tuh. Berpati apa? Berpati apa kakak tua? Kakak tua. Ini sendiri. Berpati. Berpati. Bagus anunya. Tapi bulunya kok gitu ya? Atas masih. Lanjut lagi jalan-jalan. Explore masa kambing. Hashtag explore masa kambing.
diajak berkeliling naik penter sama supir, yang nyupir ini kecil di depan. Keliling Pulau Mata Kambing. Ada video, ano? Iya. Zona aman. Berwisata mengelilingi Pulau Mata Kambing dengan tour guide kita di Bolang. Bocah yang pantang menyerah, bocah terbang. Itu tadi supirnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah perjalanan ke Pulau Mata Kambing. Tempatnya di belakang saya sana itu Pulau Mata Kambing. Dan kita mau menuju ke Pulau Mata Lembur yang ada di depan sana. So, gimana perjalanannya? Lagi menikmati jembatan. Suasana di jembatan proyek sambil makan pentol ikan. Di sana tuh apa? Bagi mbak.
Mau ke sana? Kita ingin berjalan-jalan dulu. Kita berada di pelabuhan, jadi jembatan proyek. Dulu ini karena katanya bekas kita habis dari jembatan proyek bersama sepupu-sepupu dari masa lalu. Ini kita sama-sama video explore masa lalu. Tidak bisa berputar lagi. Ayo berputar. Terbang, fly. Yeay. Sudah. Oke lah. Oke lah teman-teman, ini kita sedang berada di Pantai Cemara. Ya mungkin ini liburan terakhir saya di Pulau Masa Lembu. Oke, terima kasih telah menonton dan menikmati video saya. Kita langsung lanjut ke... ini aku lihatin dulu view-nya. Pantainya di sana ada Gunung Masa Lembu. Ya, ini pantainya agak sedikit kotor. Di sana juga ada kapal terbakar di bagian sana itu. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke kapal ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah berada di atas kapal. Kapal ini mau menuju ke Surabaya. Kita mau meninggalkan Pulau Masa Lembu. Berada di sana, ini ada di bagian belakang kapal kita. Oke, kita langsung saja teleport ke Surabaya menuju Pelabuhan Surabaya. Oke teman-teman, itu tadi video perjalanan saya di Pulau Masa Lembu. Dan saya lupa tadi di pelabuhan belum sempat bervideo karena setelah sampai di pelabuhan saya langsung nyewa kendaraan untuk pulang ke rumah. Jadi penutupannya di rumah. Oke, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe tentunya. Ya,
untuk terus support saya juga. Oke, saya Badur Rahman. Stay clean and peace.